Nah oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jamja di channel Auto Sultan Capital. Nah pada kesempatan kali ini gue mau sharing ya. Gue mau sharing, gue nemuin salah satu platform di mana ini unik banget. Kenapa gue bilang unik? Karena biasanya gini, dalam suatu keputusan gue ngupload channel di video di channel Auto Sultan Capital ini, itu gue ngeriset projectnya itu biasanya ya, gue bongkar dulu teman-teman. Itu dari roadmapnya yang buat gue menarik, atau strategik marketingnya, ataupun tokenomik, ataupun sebagainya teman-teman. Istilahnya gue telusuri dulu lebih dalam, baru gue putusin, oh ini bagus nih untuk gue upload di YouTube gue. Sedangkan di token ini ataupun platform ini, Anon First, ini gue tertariknya itu dari konsep awal gue ngeliat projectnya tuh, bah, ini menarik banget sih. Setelah gue telusurin, gak taunya makin menarik. Jadi simpelnya, ketika lo ngeliat website si Anon First ini, lo orang bakal disuguhin dengan konsep anonymous. Atau kalau misalkan lo orang itu anak warnet gitu ya, itu biasanya nyebutnya dengan konsep hacker, teman-teman. Ya, itu konsepnya terkesan sangat kental sekali, teman-teman ya, karena memang inspirasinya juga nanti bakal gue kasih tahu inspirasi mereka membuat platform ini. Yang jelas mereka itu sangat menarik lah bagi kami nih, bagi kami, terutama gue yang terinspirasi oleh Vendetta gitu ya, dan sangat menyukai Vendetta gitu, simpelnya gitu. Nah setelah gue telusuri lebih dalam, ternyata memang bagus sih ini project, dan jujur gue ngincer projectnya. Kenapa gue bilang ini bagus? Karena dia ini play to earn, platform play to earn yang menurut gue terlengkap. Kenapa gue bilang terlengkap? Pertama, mereka itu memiliki game crypto ataupun game NFT. Itu game kriptonya namanya adalah Crypto World. Dan yang kedua, mereka ada NFT marketplace, di mana ini bagus banget sih NFT marketplace-nya, nanti bakal kita langsung bahas dalam website-nya aja. Dan yang ketiga ada yang namanya VCash. Keempat itu ada juga security audit, serta yang kelima adalah mereka ada launchpad sendiri. Jadi lengkap banget tuh. Nah, bukan hanya itu aja kelebihan dari Anon First ini. Mereka itu adalah platform pertama yang full decentralized, teman-teman. Non-custodial protocol, security solution, GameFi, dan DAO. Jadi ini menarik banget buat gua bahas. Jadi langsung aja kita ke dalam websitenya. Nah oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam websitenya. Seperti yang udah gue bilang, konsepnya itu anonymous banget lah. Jujur gue sangat tertarik teman-teman tentang konsep ini. Nah kita langsung klik aja enter di sini teman-teman ya. Di sini kita langsung buka aja Anon First. Ini adalah Vendetta yang dimaksud, simbol Vendetta, topeng hacker ya, atau biasa mereka bilangnya adalah topeng hacker. Nah ini adalah Crypto War, di mana Crypto War is a tower defense game where you take the role of cyber security expert to fight against hacker and other blockchain threats in this cryptpunk interactive faction, combined with squad customization based atau tower building and simulation defend the blockchain. Jadi di sini ini gamenya, nah, Crypto War yang basicnya adalah tower defense game. Nah di sini play with your favorite crypto, it's with their own unique abilities. Its crypto defender is designed with unique abilities that fit their respective blockchain technology. Witness Bitcoin Lightning Network in action. Apply Ethereum Plasma Power or take advantage of Bandu Reduce block time buff to win the game. Jadi di sini kalian itu bisa bermain dengan platform kesukaan kalian. Misalkan kalian itu Binance, ada juga Bitcoin, dan ada juga Ethereum dengan memiliki ability yang berbeda-beda. Customize your defender squad along with fate power. Choose up to 12 crypto along with 3 fate power into its mission. Combine various crypto abilities and tactic to build the ultimate defense against any blocking threat. Nah, jadi kalian bisa memilih 12 crypto, teman-teman.
temennya di sini, dan ada 3 fear power untuk menyelesaikan misinya. Jadi keren sih. Yang gue suka tuh tampilannya. Tampilannya tuh vendetta banget gitu ya. Kayak hacker banget tuh. Serem sih. Nah, di sini ada NFT yang udah gue bilang di awal tadi. Di sini ada VPass namanya. Dimana for every one copy sold or one additional coin holding address, the price increase by 0.02%. Dimana NFT-nya itu semakin banyak lo orang bertransaksi juga bakal increase harganya. Karena bagi kami para pecinta yang terinspirasi oleh Vendetta ini, makanya banyak banget kan komunitas-komunitas yang pakai topeng Anonymous itu. Ya karena mereka terinspirasi oleh Vendetta dan gokil sih proyek ini. Secara komunitas ya teman-teman. Di sini ada NFT tokennya juga yang udah gue bilang tadi kan, di mana ini bakal dipakai dalam game-nya juga. Jadi keren sih. Di sini ada Shiba. Oh, ada Doge atau Shiba? Ada Doge, bahkan ada Shiba Inu juga ya. Ada Shiba Inu. Yang kedua adalah dari ada program yang namanya VCash, teman-teman. VCash is fully decentralized non-conditional protocol allowing private transaction in the crypto space. Nah, jadi mereka buat platform untuk istilahnya private transaction ya. Nah, kalau misalkan yang gua lihat di sini adalah simply ya, kalau misalkan biarin satu contoh yang sangat simpelnya. Jadi kalau misalkan lo orang mau beli produknya nih, mau beli produknya ya lo orang harus deposit di sini gitu. Ya, istilahnya lo orang mau beli NFT-nya, lo orang harus deposit dulu ke platform Anonverse ini dulu, teman-teman. Baru lo orang bisa beli dan check out barangnya ke wallet kalian gitu ya. Yang selanjutnya adalah VDAO, teman-teman. Di sini Anonverse Introduction of Anonverse seperti yang udah gue bahas di awal. First global platform that integrates fully decentralized non-conditional protocol security solution GameFi dan DAO. Jadi mereka adalah mengusung bilang kalau misalkan mereka adalah platform pertama yang dimana mereka itu menggunakan konsep DAO. Nah, namanya konsep DAO artinya itu dari bawah ke atas gitu ya. Dari bawah ke atas setiap perubahan ataupun pembaruan itu mereka melalui voting. Jadi kalian bisa mengambil kontribusi dalam pengembangan Anonverse ini gitu. Jadi mantep lah gitu ya. Di sini ada Codex juga gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya Launchpad. Seperti yang udah gue bilang, di sini ada Launchpad di mana ini mereka bakal ada Launchpad di sini. Mereka bakal menyediakan Launchpad. Jadi bagi produk-produk yang pengen Launchpad di Anonverse itu bisa. Ya, jadi mereka siap untuk funding juga. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya tokennya yaitu Anon. Anon is for the world anonymous ecosystem. All in-game transaction on anonymous platform are made exclusive in Anon. Even if display in any other crypto or first fiat currency, Anon holder take part in the decision making governance process with trigger the development of the Anon's platform. Jadi di sini ada kegunaannya, ada premium early access to the platform, ada exclusive asset to the NFT drops, ada first one invite to try new feature, ada NFT asset special price. Jadi kegunaan Anon itu tokenomiknya di sini ada total supply yaitu sekitar 210 miliar, teman-teman ya. Di sini itu game echo-nya itu ada 76%. Timnya itu ada 7%, marketingnya ada 6%, 5% itu untuk advisor, 5% untuk liquidity, 8% itu grant itu nanti bakal kita bahas teman-teman ya di white papernya, jadi lebih lengkap lagi. 5% itu yang bakal dijual ke publik, ekosistem itu dia ngambil 10%, reserves fund itu 5%, dan 30% itu reward untuk staking. Jadi lengkap banget sih, lengkap banget ya. Jadi strategi tokenomiknya itu menurut gua pribadi ini lumayan bagus gitu ya. Nah, di sini kita bakal lihat lebih lengkap lagi tentang Anonverse, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bakal lihat dari gitbooknya ya teman-teman ya, untuk penjelasan lebih lanjut. Pertama adalah dari inspirasinya teman-teman. Tim Anonverse berasal dari Anonymous Army, ya kan? Kental banget lah simpelnya Anonymous ataupun Vendetta ini, teman-teman.
Dan komposisi tim sepenuhnya mencerminkan semangat desentralisasi. Tim ini terdiri dari pengembang kontrak pintar dan tim operasi proyek profesional. Nah, sebagai for your information aja, tim dari Anonverse itu berasal dari Singapura, Ukraina, bahkan dari Rusia serta dari berbagai negara lainnya, teman-teman. Di mana pengalaman mereka itu udah cukup di bidang teknologi dan internet, itu baik ada yang dari Tencent, Amazon dan sebagainya. Serta membernya pun, karena ini adalah DAO, membernya pun itu pengalaman di bidang industri blockchain-nya itu ada, teman-teman. Jadi tim dari Anonverse serta membernya ini memang lumayan profesional di bidangnya dan mempunyai pengalaman di bidangnya. Nah, di sini yang salutnya gue adalah di mana dia menggunakan sistem otonom terdesentralisasi ataupun DAO, di mana ini adalah entitas tanpa kepemimpinan pusat. Keputusan dibuat dari bawah ke atas, diatur oleh komunitas yang diorganisir di sekitar perangkat aturan tertentu yang diberlakukan oleh blockchain. Jadi kayak sistem pakai DAO itu gue yakin semua orang paham lah. Sistem yang dipakai adalah dari bawah ke atas. Jadi kalau misalkan proyek tersebut memang itu berfokus untuk komunitas, maka DAO lah yang paling cocok tentunya. Karena simpelnya dari komunitas untuk komunitas, dan komunitas itu pun memiliki hak kontribusi seperti voting dan sebagainya untuk memutuskan apakah proyek itu pembaruan di proyek itu berlangsung atau tidaknya, teman-teman. Jadi simpelnya gitu. Nah, yang kedua adalah NFT avatarnya. Di sini kalian bisa lihat, teman-teman, ya, di mana di sini ada 5040 hacker avatar NFT no function NFT artwork. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah NFT yang mereka ada, tapi ini nggak ada fungsinya untuk bermain game, hanya sebagai artwork aja. Ini gue malah tertarik banget sih konsepnya Vendetta, parah sih, gila. Nah, sebagai for your information aja, Anon Metaverse Mystery Box itu terjual di Binance NFT itu nggak sampai 1 detik, teman-teman. Jadi emang di sini gue pun sangat mengincar pembelian NFT-nya, teman-teman. Nanti untuk informasi lebih lanjut bakal gue sampaikan, teman-teman, ya, baik di Telegram ataupun di deskripsi video. Nah, lanjut kita bakal bahas grants di sini, seperti yang udah gue bilang tadi, teman-teman, ya, di mana dalam tokenomics itu ada sebuah grants, teman-teman, yaitu adalah sebesar 8%. Apa itu grant, teman-teman? Kita bakal translatekan aja. Dana yang diterima dari hibah akan digunakan untuk mengkubisi produk-produk Anonverse, menyediakan likuiditas perdagangan DEX, termasuk likuiditas pertukaran cek, pembuatan avatar NFT, pengembangan teknologi, bantuan organisasi kemanusiaan, dan dukungan untuk orang muda dan tim berbakat. Jadi di sini kalian bisa lihat, jadi 8% itu digunakan untuk ini, teman-teman. Untuk berlangsungnya project roadmap dari si Anonverse itu sendiri, ya, teman-teman, ya. Nah, oke, ini adalah salah satu bentuk donasi yang dilakukan oleh Anonverse, di mana mereka donasi sebanyak $100,000 ke Ukraina. Nah, jadi segitu aja penjelasan kita tentang Anonverse. Bang, gua ribet banget, Bang. Banyak banget poin-poin penting yang lu sampaikan. Nah, simply, teman-teman, lo orang bisa lihat saja pitch deck-nya. Di sini tersusun rapih dari yang semua yang gue bacakan. Pokoknya lengkap banget di dalam pitch deck-nya lah. Jadi kalian bisa lihat langsung aja pitch deck-nya, teman-teman. Cari tahu lebih dalam, silakan lo orang bisa bergabung ke dalam channel-nya, teman-teman, ya. Link-nya nanti bakal gue taruh di deskripsi. Di sini kita bakal lihat-lihat sebentar aja, teman-teman, ya. Di mana kalian bisa lihat di sini Mystery Box Open Mark Time 5 Maret 1 UTC. Oke, War Mystery Box will be sold at Gate NFT on 4 Maret 14. Nah, bagi lo orang yang ketinggalan nih, lo orang bisa langsung aja, mungkin kalian bisa join ke dalam Anonverse Announcement, baik channel ataupun telegramnya. Ayo kita berburu NFT-nya, yuk. Gue juga tertarik untuk bisa memiliki NFT-nya. See you guys!